desperate, lagi putus asa. Oh, kan? Jahat banget sih kalian gak boleh kayak gitu. Emang ya kalian kalau misalnya rambutnya dipitakin juga mau? Sorry. Pitak. Keren kemarin. Masih mending gue ya rambut gue pitak. Muka lu pitak tuh. Nyukur lu kagak rapi tuh muka. Wendy, kesel banget gue. Iya, Wendy. Iya, tapi kamu gak apa-apa kan? Kamu masuk kelas aja deh, aku mau latihan basket. Kok ngusir gitu? Mau nyebrang lu? Aku punya satu penawaran penting buat kamu. Ah, MLM pasti. Aku bakal permudah semua urusan kamu dan kamu gak akan diskor dari sekolah. Jadi kamu harus pacaran. Wendy akan dekat sama kamu kalau kamu mengurangi aktivitas yang bikin malu keluarga. Apalagi? Dia suka nongkrong di tukang knalpot daerah Pleret. Ngapain kamu? Ngerti knalpot juga enggak di situ? Dia suka mengarang cerita. Kamu tuh emang anak otomotif ya? Aku emang suka nge-track, tapi bukan berarti aku enggak punya cinta, Wen. Alah. Wendy, udah lupakan semuanya. Ayo kita main basket. Ayo, Diki. Enggak, aku enggak mau ajak kamu. Kepala kamu bau gundu, enggak mau. Aku udah gak bau gundu. Apaan? Coba. Bukan gundu. Apa? Tiner. Sampo, pakai sampo. Aku kan laporkan kelakuan kalian. Laporin aja, aku mau ngobrol sama Raisa. Emang Raisa? Salah Raisa apa sih? Salah dia lebih cantik dari aku. Benar, tapi aku suka banget loh sama rambut kamu. Aku aja pengen. Alah! Tiner, Wen. Kan lu yang minggir, Wen. Begitu mulai, maju, Wen. Apa maksud lu? Lu nyanyi dong. Ya kan lu yang penyanyi pertamanya. Gua gak enak kalau nyanyi. Ya apa lu nyanyi? Kan urusan lu sama dia. Hanya dia. Wen. Wen. Gak usah lo ketawa-tawa ya. Kalau lu udah ngerebut Wendy dari gue, lu juga akan dikeluarkan dari sekolah ini. Ngerti lu? Oh iya, kalau ketawa. Langsung ngeledekin orang, tidur lu di patas. Udah, pikir gue mau latihan dulu. Udah, Wen, ayo latihan lagi. Wendy, Wendy. Hey, Wendy. Gak nyampe, gak nyampe. Lu kok jadi gak fokus gitu? Coba berjenaka. Berjenaka sekali anak itu bergurau. Kata gua tadi jangan terkencang. Fokus, Wen. Ayo, Wendy. Uy. Kamu pasti bisa. Kamu dengerin aku. Kamu pasti bisa. Kamu harus bikin bangga. Auzubillah. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Wendy telah diberikan semangat. Wendy, kamu semangat ya. Aku yakin kamu bisa. Yuk. Ini gak kuat, Wendy. Tawamu. Kok masuk? Sebenarnya aku ingin dilatih basket dengan kamu. Oh, iya. Kirain kamu mau ngomong ah. Papa! Papa! Bentar, mama mau cukur rambut ya. Udah. Mulai lagi. Saya kalau ngelihat dia pengennya nyukur melulu ini. Ini udah dicukur, Pak. Ini kamu ngapain berantem-berantem? Bikin onar aja kamu di sekolah ya. Gak ada berantem. Tadi tuh ribut-ribut masalah ini masuk. Ini anak bapak nih ribut dari tadi. Dia tadi
ngacak-ngacak lapangan bola basket, lihat papa. Semua ditendang-tendangin sama dia. Dia sok berkuasa di sekolah ini. Kamu juga suka ngabisin kopi di markas Porkabi, ngapain? Ngapain? Bisa-bisaan lo ya. Papa, emang ada kopi di rumah? Gak lah main-main ke situ dulu. Papa. Kopi di markas Porkabi. Kamu saya skors. Saya ngapain, Pak? Baik. Anak Bapak yang gangguin terus dari tadi. Kamu ngaca. Dasi kamu pendek, lihat. Mana kerapian kamu? Ya karena bajunya dikeluarin, kan saya lagi latihan basket, Pak. Papa. Besok tuh kamu ulang tahun yang ke-37. Papa tuh pengen. Kamu tolong jangan kekanak-kanakan begini ah. Malu kamu ini. Papa aku SMA. SMA, papa kan yang tahu KTP kamu. Kamu ngaku-ngaku anak SMA biar kamu dapat jodoh lagi kan? Ingat, kamu tuh dulu gimana coba? kamu udah kamu enggak usah ikut turnamen. Lah, Pak. Diki, cari pengganti yang lain. Kasih tahu, Pak. Pak, tidak bisa, Pak. Dia memimpin klub basket kita. Masih banyak yang lebih jago, Diki. Iya, Pak. Rasain, Wendy. Ya udah kalau saya enggak ikut, jangan salahin ya kalau misalkan sekolah kita enggak punya prestasi. Enggak apa-apa, Pak. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling kuat. Dia memang jago. Pas itu lu yang ngambil, lu inisiatif kok. Gimana sih lu? Kan yang biasanya ngomong itu dia. Iya. Lu langsung kan. Lu lihat banget tadi dia. Dia udah win udah ngasih banget ke lu. Iya. Iya. Gak ngerti gestur gua begini. Lu nyambung. Bukan masalah itu, Pak. Tadi pas Bapak nyanyi, dia pikir dia yang paling hebat. Diki bisikin saya, Wen, kayaknya ketuaan. Ulang dong, saya lagi. Tuh, minta ulang nih ya. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling cakno dan paling kuat. Dia memang jago. Kenapa? Apanya? Ngomongnya cepet. Kalau ngobrol lagi. Kasih tahu nih, yang kayak ini. Iya, yang tahu. Ini partnya Wendy. Wendy, lu kalau udah di pancing begini, dia memang jago. Lu maju langsung, yang gitu kayak biasa. Yang jauh. Hei, balik. Iya, oke. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling kuat. Dia memang jago. Goyang terus, bagus terus. Susah. Gak bisa. Kayaknya lu lupa mainnya dia, Bang. Kayaknya lu lupa lu. Lu nonton dah. Sangat cakep. Ya ini yang di film It nih, yang di film It. Iya benar, yang di film It. Itu bodohnya. Pennywise. Iya. Penis. Obat itu. Bayar. Obat penis dong. Utang-utangnya Bapak ada totalnya. Aduh jangan lagi di sini dong. 5 juta. Aduh lagi di mana? Dari kemarin katanya di Jaya aja. 5 juta. Terus katanya enggak. Kok dia kaget? Kok kaget? Ya bukan 5 juta.
dia kaget. Dia kaget, dia bapak gak usah ikutan. Hah? Ngapain dia? Maaf bu, saya bukan. Kalaupun Hadiki yang hah gitu. Gimana sih? Saya minta maaf bu, saya belum bisa. Ya apa nikahin aja, gak bisa baru. Iya. Ini orang apa? Dikit-dikit suruh nikahin, dikit-dikit suruh nikahin. Nikahin 5 juta katanya kemarin ada dana. Dana bos dari sekolah katanya kan udah sempat dipakai tuh bayar utang-utang bapak. Kan nanti nambah lagi. Dana bos? Papa. Dia gak apa-apa. Aku bukan bapak kamu. Hei teman-teman, berarti Pak Guru ini korupsi. Lebih baik kita ganti. Gua anak lu. Masa lu bapak lu sendiri lu gituin? Iya, berarti bapak korupsi. Bapak kok, bapak harus tinggalkan sekolah ini. Usir dia teman-teman. Usir. Lama, dia tuh sering banget nyukur anak-anak sekolah di sini dengan tidak lazim. Mendingan kita balas aja mencukur kepalanya. Jangan! Ya kita cukur sekarang juga. Ya Wendy saran. Masa murid nyukur guru? Guru kagak baik tau. Baik tau. Boleh. Dosa. Ada juga dia ngawar lagi nyukur balik Wendy. Nanti kita ditonton orang-orang ucap yang gak baik begitu. Ini gak baik, bayang anak sekolah jam segini masih belum tidur. Kita cukur dia tapi, dasar cukurin lu. Ayo gitu aja ya. Jangan, gak boleh. Aduh kalian, itu Gila. Lu aja baca skrip baru deh. Ini aja deh. Gimana? Kita cukur apa namanya? Cukur pak! Kayak gimana caranya? 3, 2, 1. Cukur! Mau model yang ini ya biar dipotong pendek aja mas ya? Iya dong. Loh, kemana sih? Ini tadi